So sekarang ni kita nak berpindah ke bahagian yang semua orang tunggu, iaitu flagship terbaik untuk pertengahan tahun ni. Okay, untuk hujung tahun ni macam biasalah kita orang akan buat liga-liga juara, iaitu telefon-telefon yang flagship yang terbaik lah yang korang boleh dapatkan. Tapi pertengahan tahun ni kita relax, kita santai dulu. Telefon bukan banyak lagi. Hujung tahun ni baru kita sembang betul kan. Ha, yang tu hujung tahun ni adalah YouTuber-YouTuber kita akan collab untuk buat video yang orang kata one of the biggest tag, ha, tag video yang ada lah untuk tahun ni. InsyaAllah lah. InsyaAllah. So untuk flagship ni kita orang ada bahagikan kepada beberapa segmen lah. First sekali adalah flagship kamera terbaik. Lepas tu OS terbaik, design terbaik, screen terbaik. Dan last sekali all-rounder, the best of the best, the apex of all smartphone. So untuk yang pertama ni, flagship dengan kamera terbaik, kita orang ada tiga pilihan. Pertama sekali Vivo X30 Pro, lepas tu Samsung Galaxy S22 Ultra, dan last sekali Oppo Find X5 Pro. Ni tiga telefon dari segi pandangan kita orang, dari sudut pandangan kita orang, the best of the best lah dari segi kamera tu. Tapi untuk aku, aku akan pilih Vivo X30 Pro. Yes, aku guna Samsung Galaxy S22 Ultra. Dia punya periscope memang mantap, kamera dia memang cantik, sharp, memang the best of the best. Tapi Vivo punya orang kata processing dia bagi aku nampak lagi cantik. Warna dia pun aku suka. Dan dia punya features macam Zeiss ni collaboration tu memang banyak gila dan aku sukalah. Dia macam features dia memang sangat feature pack. Kamera dia memang aku suka guna lah. Tu yang best tu. Kalau untuk kau lah macam mana? Macam aku rasa aku pilih Find X5 Pro. Sebenarnya memang aku minat dengan S22 Ultra. Tapi dari segi nak kata feature kan, Find X5 Pro dia ada sebelah tu, ada expand. Ui, banyak. Dia macam Aziz banyak cakap kan, Samsung dia kurang feature. Walaupun dia ada kamera yang terbaik. Untuk Find X5 Pro aku boleh cakap Oppo memang betul-betul buat comeback lah untuk dunia phone kan. Yes. Lepas tu warna, colour dia kan. Colour dia warna memang antara tiga ni, Oppo Find X5 Pro ni colour paling orang kata natural lah. Memang kalau kau tengok true to life lah dari segi warna dia hasilkan tu. Macam S22 Ultra warna dia memang a bit saturated dan vibrant, tapi tak adalah macam over sangat. Vivo pun lebih kurang kat, tapi Vivo gambar dia kebanyakan nampak macam sharpen sikit lah, which aku like sikit lah. Dari segi warna Vivo pun dia lebih nampak natural lah. Dia menghampiri ke iPhone sikit ke. Yes kan? Tapi itulah macam Vivo dia punya portrait pun mantap jugalah. Dia boleh kawal bokeh dia semua halah tu kan. Itulah so, kelebihan Zeiss tu. So dekat sini tiga telefon ni pilihan korang lah. Okay, first sekali kalau korang nak phone dengan feature spec, banyak gila feature macam-macam kan. Lepas tu ada pelbagai kamera, macam kamera utama ultra wide, lepas teleskop, periscope dengan telephoto, yang orang kata semua ada OIS, ambil Vivo. Tapi kalau korang nak orang kata quality kan, over quantity, ambil Samsung Galaxy S22 Ultra lah. Dia punya kamera memang orang kata the best of the best lah. Tapi sebab features dia agak kurang, dia macam kau guna memang ambil gambar, dia tak boleh buat apa sangat. Memanglah dia ada cinematic mode, tapi itulah dia macam tak banyak sangat lah kalau nak compare dengan Vivo dengan Oppo ni dari segi dia punya apa feature. So untuk Oppo pun benda yang sama kat macam kan. Oppo pun sama. Dia walaupun S22 Ultra dia, aku bagi aku dia macam tapau semua lens. Untuk Find X5 Pro kekurangan yang aku nampak satu je, telephoto dia memang teruk. Untuk harga RM5,000 kau dah ada kamera cantik, warna pun nice, tapi telephoto aduh, dia terciduk kat situ lah. Dia punya kamera utama ultra wide cantik warna. Betul. Tapi bila pergi ke telephoto aku pun macam nak cakap macam mana, susah nak kata. Dia macam kualiti berbeza gila lah. Telephoto tu baru 2 times kan. Dia belum lagi 5 times, 3 times kan. Betul lah. So yes, kita harapkan untuk next 5X6 lah kan, dia orang improve lah telephoto kan. Itu je lah kekurangan untuk Find X5 Pro tu yang aku nampak. Mari Sadikon ni pun aku cakap nice juga lah. Orang kata dari segi features lah ditawarkan pada telefon tu. So tu pilihan korang sendiri lah. Kita orang nak kata ni pun banyak sangat nak cakap kan. Susah lah korang pilih sendiri lah. Kita orang hanya cakap kan apa yang terbaik. So untuk yang seterusnya pula adalah OS terbaik. Ha, yang ni aku tahu korang kat sini dekat komen tu aku dah tahu, aku boleh rasa dah panas dekat situ. Korang akan debate banyak gila yang mana terbaik. Tapi untuk kita orang, the best OS untuk tahun ni adalah ColorOS 12. Yes, ColorOS 12. Aku tahu mesti orang banyak tak suka sebab ada bloatware semua. Tapi tolak tepi benda tu, salah satu benda yang aku suka pasal ColorOS untuk tahun ni adalah features dia yang banyak gila, Mat. Aku dah buat dah itu. Yang tu pun aku buat macam kata baru buka buku surat satu. Ini features tu.
belum banyak-banyak lagi kan. So susah nak cakap lah. Memang banyak gila features dia. Ada setengah tu sampai aku tak tahu pun dia ada sebenarnya. So tu yang benda yang best. Macam kau rasa macam mana kalau Asgard? Aku dah guna dua-dua, One UI 4.1 dengan ColorOS 12. Dan bagi aku, mana-mana phone Android yang aku dah try, aku boleh katakan ColorOS 12 antara yang terbaik lah. Yes. Dia menghampiri sikit macam stock Android tu. Tapi tak adalah betul-betul stock Android. Cuma kau punya feel-feel yang kita tahu tak rapat. Pixel memang tak ada. Tu lah, dia dari segi dia punya icon cantik. Icon pun. Animation dia memang smooth. Aku rasa antara paling smooth lah. Dia boleh sama level dengan MIUI. MIUI bagi aku walaupun nak kata memang bermasalah, tapi antara benda yang aku suka pasal MIUI adalah dia punya animation memang smooth gila. Aku tak tahu dia orang buat apa dengan animation, tapi tu benda yang aku suka lah. Tapi itulah animation dia yang best. Untuk kalau S ni semua dia lah, feature pack, animation smooth, semua halah tu lah, macam-macam dia. Cuma satu benda kalau kau nak cari, satu benda aku tak suka, macam korang semua akan cakap komen lah, dia penuh dengan bloatware, penuh dengan iklan-iklan yang aku pun susah nak kata ke kan. Tapi dia tak seteruk macam Vivo lah, sampai kau punya apps yang dia install tak boleh uninstall kan. Aku pun panas agak kan. Tapi tu lah, bagi aku kalau S untuk tahun ni memang the best of the best lah. Memang dia orang improve gila lah dari segi features yang ditawarkan tu. So macam aku pun setuju juga yang kalau S 12 semua dah cantik, material you pun semua dah dapat feel tu. Bab bloatware tu memang aku setuju. Masa aku belum buka pun phone tu, tanya Z, kau reinstall apps ni eh? Tak ada, memang dah ada dah. Dekat kotak memang dah ada benda tu. Annoying gila. Tapi tu lah, bagi aku kalau S untuk tahun ni lah, dan aku rasa kebanyakan YouTuber pun akan agree dengan aku, kalau S untuk tahun ni memang the best the best. Korang tak je, korang pergi tanya lah salah seorang YouTuber kan. YouTuber tag kan, diorang akan agree punya. Kalau S memang best untuk tahun ni. Okay, untuk design pula lah. Untuk design lah, yang ni memang sangat subjektif. Setiap orang ada design tersendiri. Untuk aku, design terbaik untuk tahun ni adalah Vivo X30 Pro. Design dia untuk kali ni memang nampak macam dia cuba nak buat sebuah phone yang nampak macam kamera. Kamera. Walaupun bila dengar balik dia macam cringe lah. Apa benda kan nampak macam kamera. Tapi bila tengok tu betul lah, oh ada lah, nampak lah design dia macam bentuk petak tu. Lepas tu ada bentuk kamera kat situ kan. Jadi lah, dia punya orang kata seni dia kat situ kan. Tu pandangan aku lah. Mungkin pandangan korang berbeza. Mungkin korang suka design apa, pokok F4 kan, mungkin tak tahu kan. So tu akulah. Untuk Michelle lah kan macam mana. Tapi yang ACT Pro tu aku nampak dia bukan design macam kamera je. Bila kau buka kamera pun, kita tekan bunyi macam DSLR tengah fokus. Betul-betul bunyi betul. Tit. Yep. Macam tu kan. Okay, untuk design aku rasa memang aku minat ACT Ultra, cuma dia terlalu besar. Yes, exactly. Dia terlalu besar dengan screen curve dia. Jadi aku rasa aku akan pilih Find X5 Pro. Design aku nampak dia punya bonggol kamera dia dah fixkan sikit lah, nak banding dengan Find X3 Pro lu yang boleh nampak ketara dia punya bonggol lu. Betul. Dengan kedudukan kamera yang pelik. Kau ingat kan? Yes. Tapi untuk Find X5 Pro ni dia dah fixkan sikit, dan dia punya apa, kecuraman dia punya bila bonggol ni, dia punya itu nampak smooth je. Kalau korang nak tahu, korang tengok sendiri lah macam ni belakang dia. Jidat dulu dia macam kembang lah. Dia kembang kat atas ke bukit, sekarang ni dia macam lepek sikit lah. Dia orang tahu, dia orang ambil feedback daripada model tahun lepas lah. Banyak orang komplain lah pesan macam tu kan. So tahun ni quite good improvement lah dari segi design tau. Lagi satu dia punya belakang, satu pun satu lagi belakang dia, dia guna ceramik tau. Dia guna ceramik. Biasa kalau tengok yang lain memang guna Gorilla Victor. Dia semua macam iPhone lah dari segi belakang ni kan, pakai ceramik. Tapi dia bila pakai ceramik ni berat lah. Berat. Dia agak berat. Tapi aku perasan aku dah bawa Kulu Kili 5 Pro, tak adalah seberat sangat. Even kalau tak pakai casing pun sedap. Cuma satu yang aku kurang setuju dengan design dia, dia masih guna glossy. Glossy aku tu maybe dia nak kekalkan punya warna ikonik. Tapi bagi aku kalau warna putih glossy memang tak nampak. Putih tak nampak. Tapi kalau warna hitam tu memang nampak lah. Jari-jari semua halah tu kan. Dia dah glossy, lepas tu dia memang licin. Aku terus terang cakap dengan korang, dia memang licin. Kalau tak jatuh sofa, tiba-tiba phone tu menggelincir. Menggelongsor. Dia berjalan sendiri ya? Dia berjalan sendiri. Dia tak ada entiti apa-apa yang kacau. Dia memang phone tu macam tu. Boleh buat video kan, rumah phone saya dikawal oleh makhluk halus. Bergerak sendiri. Jangan terkejut sebab design dia gitu. Tu kelemahan dia lah. So tu untuk design. Untuk screen aku rasa korang semua tak payah cakap lah. Kita dah tahu siapa menang untuk bahagian screen. Of course Samsung Galaxy S22 Ultra. Nak cakap apa kan, screen Samsung buat kan. Kebanyakan phone dekat dunia ni, kebanyakan semua phone
screen Samsung yang buat. So memang nak kata macam mana, macam tu lah kan. Aku nak cerita korang, colour dia memang the best. Warna dia vivid gila. Punya brightness pun antara yang tertinggi. Tertinggi. Mana-mana smartphone dia ada 1750 nits. 750? Peak brightness, peak. Maksudnya korang duduk bawah matahari, steady nak baca. Betul. Malam-malam ni kalau mak-mak pakai ni, buka pun. Kalau malam-malam kau buka full brightness, memang nampak nur lah di wajah. Yes. Memang pedih mata. Aku pun pernah terbuka sekali kan. Memang astaghfirullahalazim kan. Mata aku pedih mat malam tu. Ha, tu untuk screen lah. Last sekali, semua orang tunggu, phone apa kan flagship terbaik untuk pertengahan tahun ni? The best all-rounder. All-rounder. Aku rasa korang dah tahu dah apa kan. Tak payah cakap, bukan Xiaomi 12 Pro lah. Jawapan ni adalah Samsung Galaxy S22 Ultra. The best of the best, phone Ultra yang terbaik lah untuk tahun ni. Tak ada phone yang orang kata boleh lawan ni dari segi dia punya OS. Walaupun bagi aku kalau OS best lagi, tapi OS Samsung UI memang antara yang stable lah. Yang stable, yang best. Lepas tu dia ada S Pen, kamera sistem dia yang padu, okay. Screen dia cantik, design pun premium. Cuma harga dia yang tak cantik sangat kan. Dia kenalah dengan apa yang dia bagi. Kenalah kan. Cuma harga dia yang agak tinggi lah. Tapi kalau korang semua yang nak cari phone yang boleh buat semua benda dengan baik, dengan best, bajet korang pun memang limited orang kata tu kan, ni phone terbaik lah kan. Kalau korang tak nak beli iPhone tu, memang best gila. Aku guna sendiri pun memang aku puas hati lah. Cuma kalau kepada korang semua, kalau kalau boleh lah, elakkan lah beli 128GB storage. Sebab macam aku, sebelum ni aku pakai S21 Ultra, aku migrate ke S22 Ultra. Samsung bagi versi 128. Astaghfirullahaladzim, aku dah copy paste. Tinggal apa lah, tinggal 20GB. Phone tu slow terus mat. Buka home screen pun tersangkut-sangkut. So aku kena buang banyak gila data lah. So kepada korang semua, kalau korang nak pakai phone pada jangka masa yang lama, belilah storage yang besar, so boleh pakai lama lah. Macam tu lah cerita. Okay, macam kau kan, apa kau rasa pasal Samsung Galaxy S22 Ultra ni? Kenapa kita pilih phone ni sebagai the best phone untuk pertengahan tahun ni? So aku rasa dia memang orang tahu lah Samsung ni satu brand yang kita susah nak petikaikan dia punya quality. Yes. Bagi aku, kalau korang memang pencinta Android, memang suka guna Android dan nak cari phone Android yang premium, yang ada semua benda, aku rasa S22 Ultra antara yang terbaik yang korang dapatkan lah. Dia lengkap, kamera dia cantik, design pun premium, ada S Pen. Ada lah. Aku rasa tak ada lagi phone Android yang ke arah tu, yang dia bagi semua dalam tu kan. Yes, adalah Note 20 lah, yang tu dah berapa tahun lepas lah. Jangan nak petikai dengan benda tu. Ini cerita lain lah. Ni dah untuk tahun ni kan. So aku rasa memang that's the best phone lah yang korang boleh dapatkan sebelum iPhone 14 keluar lah. So iPhone 14 keluar ni, yang tu cerita lain lah. Kita tengok lah macam mana pula kan dia kan. Itu kita tunggu hujung tahun nanti lah. Hujung tahun ni kita tengok lah macam mana kan. Aku cakap korang semua awal-awal lah untuk hujung tahunnya plan. So kita orang akan buat satu voting system. Korang akan vote lah telefon mana yang terbaik mengikut pilihan korang. So korang jangan bising kita orang lah kenapa phone korang galah kan. Korang yang vote sendiri kan. So itu korang punya hak korang lah kata kan. Hak pengguna, bukan hak viewers, untuk vote phone apa yang terbaik untuk hujung tahun ini. So stay tune lah, dalam bulan 12 atau bulan 11 kita orang akan umumkan benda tu lah. So lagi beberapa bulan je lagi. So stay tune on that. So aku rasa itu sajalah untuk perbincangan telefon flagship terbaik dan juga telefon terbaik bawah RM3,000. So itu sahaja untuk video kali ini. Assalamualaikum. Bye-bye.